ada pemancar air dari sekelilingnya ini. Ada pemancar air. Ini kita mulai maju. Dan ini mulai disirami oleh mesin. Seru juga sih. Disirami. Tetap diarahkan suruh maju. Ini mesnya mengarahkan maju-maju stop. Ada suara dari bawah ya. Ini ada 4 orang yang nyirami juga. Ini ada yang ke atas ini. Lumayan 70. Ini antenanya dilepas dulu. Spionnya dilipat Pak ya. Spionnya dilipat. Sudah Pak ya? Nah ini kita. Ini sudah dilepas ya antenanya ini. Ini orang-orang baru menyebuti semuanya. Seru juga. Di depan itu sudah mulai diguyur. Wah salju. Saya nggak bisa lihat depan, woi. Seru juga ya. Ini gimana ya kalau saya nggak bisa lihat depan ini? Oh nggak dibukain sama orangnya. Spion-spion tetap dilapis secara manual. Jadi nggak semuanya otomatik ya. Mungkin ada ya, tetap orang di depan itu juga bersihin secara manual, tetap ada. Wih, ini ada salju. Kita nggak bisa lihat samping ini. Ini dilapi dari dalam. 75.000 dengan layanan sebagus ini lumayan tuh. Ini dilapi sama orangnya. Saya disuruh jalan. Nah ini disuruh ke kanan dikit, suruh maju lurus. Nah gimana Mas? Netral aja ya Mas ya. Oh netral? Posisi netral, jangan injak rem, nanti jalan otomatis. Oke, siap. Saya disuruh netral dan jangan suruh injak rem. Dan ini posisi netral, gak boleh injak rem. Dia katanya akan jalan otomatis. Ini guys, ada yang muter-muter nih menggoreng mobil kita. Sesuatu banget ya. Wah. Kayak diapain gitu. Disiram ini. Nah ini dia yang putar-putar ini, ngapain aja dia kanan kiri disemproti ya, dia lapi terus ya. Sampai ke belakang. Oh disiram terus ini disampai di sini diangini dengan angin kecepatan tinggi sepertinya ya. Sana sama orang-orang ini dilapi dengan orang yang berbeda. Saya masih mendengar suara sesuatu dari belakang ini dilapi terus ya. Ini ada tulisannya no tips. Silakan jalan setelah hijau atau sudah pro. Ah ini disuruh berjalan ya kayaknya. Ini kita diarahkan oleh orang-orang ini untuk berjalan. Nah, ini diarahkan ya, disuruh berhenti dulu. Mundur Pak ya.
belok kanan, belok kiri. Ini mungkin diapakan ya guys. Ya, oh dilapi manual. Luarnya aja. Kecil luar aja. Harganya 75.000. Nah, bawa spotting foggy-nya buat pintu gajamur sama dapat melarutkan air hujan Bapak ada atas daun talasnya. Ini 75.000. Kecil luar aja. Iya, luar aja. Dan promo garansi hujannya sekalian, Pak. Enggak usah itu aja. Untuk pembayaran pakai non tunai ada potongan 10.000 jadi 65. Bisa pakai debit, kredit, OVO, QRIS, GoPay juga bisa. Debit saya ada BCA. Bisa. Oh bisa, ini. Pak. Ini ada bisa ya. Iya. Gimana nih? Saya ini pembayarannya, Bapak. Saya bawa kan edit semua. Oh, gitu. Ini editnya. Jadi 65.000 ya, Pak? Iya, kenapa kok gitu ya? Biasanya kita bulan ini cuci luarnya kita naik 75, Bapak. Terus bulan ini ada potongan 10.000 untuk pembayaran pakai non tunai. Iya, iya, iya. Ya wes kita aja pakai non tunai aja. 65 silakan. Oke. Okay. Ini karena pertama kali saya video, Mbak. Kenapa? Karena pertama kali saya video. Penasaran. Oh iya, Pak. Ditunggu notanya ya, Pak. Terima kasih. Oh iya, iya. Kita masih menunggu nota. Nah, ini kayaknya dielapi sama orang-orang ini untuk memastikan dia itu kering ya. Nah, ini orang-orang pada ngelap mobil yang lain. Apa saya tak mati juga ya? Tapi saya tidak mau maju karena belum disuruh juga. Weh. Apa yang kecilnya buat mobil keluar, untuk mobilnya bisa maju. Maksudnya nota kecil yang mana? Oh yang ini? Iya, yang mata kecil. Oke. Saya maju ke di belakangnya ini ya. Sudah? Oke. Jadi yang ngelapi ini lumayan banyak juga orangnya. Jadi kalau dihitung di depan ada 4 orang, di sini ada 4 orang, yang ngelapi ada 4 orang, yang dia juga ada 4 orang, 4 ya kira-kira 20 orang lebih sepertinya orangnya ini. Untuk yang drive thru, ada lainnya juga yang kalau pengen di dalam juga, saya nggak usah sih keluarnya saja karena penasaran aja, pengen tahu. Nah itu juga mobil lain masuk ke sana di packing. Oh ini kita mulai dikerjakan. Diapakan itu di belakang juga? Oh di belakang disemprot angin agar cepat kering. Nah ini orangnya juga selain membawa kanebo, membawa semprotan angin tekanan tinggi agar apa ya, mungkin agak cepat kering mungkin ya. Nah, itu orangnya lagi itu caranya unik agar orang pakai online aja ya. Ada diskon 10.000. Kalau cash kita pakai 75, kalau debit diskon 10.000. Jadinya 65. So far lumayan cepat pelayanannya. Tapi ini saya masih menunggu sampai selesai. Ini orang-orangnya ada yang pakai seragam, ada yang tidak, guys. Dari spion itu mereka mengelapi mobil. Di sebelah sana masih di uwel-uwel sama mesin itu. Jadi meskipun di uwel-uwel pakai mesin, tetap
mengelapnya pakai manual, pakai tangan. Ini kita bisa hitung videonya ini berapa menit, proses mencucinya lumayan cepat ya. Ini sudah 10 menit berlalu, ini sudah disiram semuanya. Tinggal proses pengeringan, pengeringan dengan cara dilap satu persatu. Nah ini guys, nah ini orang-orang masih bekerja. Wah ya, ini sampai bersih sekali kayaknya. Di depan tuh masih. Oh, disuruh buka. Boleh jelas sela-sela pintunya, Pak? Gimana? Sela-sela pintunya boleh jelas? Boleh, boleh, boleh. Center lock-nya silakan dibuka, Pak. Central lock saya buka, oke sudah saya buka. Ternyata dilapi di bagian sela-sela pintu. Oh ini di bagian depan juga dilapis sampai bersih. Di bagian belakang juga dilapi, antara pintu-pintu juga dilapi. Nah ini juga diangkatlah kaca spion. Tuh. Tetap dilap secara manual. Untuk yang ini mungkin ya belum ada teknologi yang bisa sampai otomatis mengelapi semuanya. Oh ini di belakang juga ada antenanya. Ini antenanya? Iya, terima kasih. Sama-sama. Ternyata antena itu bisa dipasang dan bisa dilepas guys. Saya baru tahu. Jadi ini pertama kalinya antenanya dilepas. Depan itu masih mengelapi terus dan tidak berhenti ya. Jadi yang bikin mahal mungkin karena cepatnya ya. Jadi hampir tidak pernah mengantri. Nah itu di belakang juga masih mengelapi bagian antara depan dan belakang. Ya silakan. Iya. Nah ini dilapi di bagian kapan ya tadi satunya kan? Posisi masih mesin menyala ya. Ya silakan. Nah, ini dilapi bagian profil depan. Ini mobilnya kebetulan tidak isolasi ya, dia tidak rusak. Orangnya teliti sekali, sampai spionnya juga dibersihkan. Oh, di depan juga ada itu. Nah, spion juga dibersihkan. Wah, di depan juga ada yang di
buka juga. Ya? Terusnya mas, sudah selesai. Belum ada kartu keluarnya yang kecil. Ini kartu keluarnya yang kecil ya. Terima kasih. Mau ditunggu dulu apa ya? Oh ya. Sudah selesai guys, tinggal menunggu mobil yang di depan. Lumayan seru ya. Jadi hanya 15 menit sudah selesai semuanya dari awal sampai akhir. Ya, jauh lebih cepat ya daripada yang biasa. Bias bisa sampai 1 jam mungkin ya. Mungkin karena yang mengerjakan banyak. Ini banyak sekali karyawannya. Dan kita bisa mengetahui dari awal sampai akhir itu bagaimana prosesnya. Nah, itu. Jadi disemproti angin agar tidak ada sisa-sisa air yang menggenang, mungkin gitu ya. Mobilnya bagus-bagus guys. Setelah dibersihkan, jauh itu semua busanya keluar. Jadi dijamin kering ya. Jadi di busa-busa dibersihkan karena semuanya. Yang di sini fokus ke mengeringkan dan mengeringkan saja. Kita lihat itu bagian-bagiannya itu kayak semacam karet gitu ya. Iya, semacam karet yang diputar-putar. Pada tangki air banyak sekali. Kanon banyak sekali ya. Ada satu juga. Udah banyak sekali tandonnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, banyak sekali. Yang di atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di bawah 7, 8, 10 tandon. 10 tandon 2200 liter. Wah, lumayan banyak ini. 1000 tandon 2200 liter. Kita bisa apa? Sudah mas ya? Oh ya. Sama-sama. Oh ini sudah selesai kan? Menuju keluar. Ada Pak Satpamnya. Monggo Pak. Itu tadi kita sudah selesai menikmati pencucian drive thru. Lumayan, hanya 15 menit mobil sudah bisa keluar. Dan ada diskon 10.000, awalnya 75 jadi 65 kalau pakai debit card. Oke, itu tadi pengalaman dicuciin mobil lewat drive-thru. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya seperti ini guys, baru dicuci. Lumayan tampak seperti baru. Bersih ya guys, lumayan. Untuk 75.000 bersihnya sampai ke atas semuanya. Lumayan puas dengan hasilnya. Sampai roda-roda juga dibersihkan.